Makan tahun lalu di sini ya, Kang? Iya. Nyari makan siang di sini lagi. Tahun lalu yang Han-Han nyanyi di sini nih. Makan-makan, guys. Nih, aki-aki nih, kerjaannya gak jelas. Rendemnya ada aja. Oke, ini kita mau berangkat. Tapi sebelumnya berdoa dulu. Karena final. Ayo. Oke, selamat sore guys. Ayo, semangat. Selamat sore guys. Sore. Hari ini kita... hari yang ditunggu-tunggu nih, ya enggak? Hari final. Hari ini hari final nih. Semoga hari ini diberi kelancaran. Amin. Terus pokoknya apapun yang diharapkan selalu dikabulkan lah. Benar bukan sih begitu? Benar. Ya enggak? Terus doain juga buat anak saya yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Kalau begitu apa lagi sih? Lagi dong. Diberi kemenangan hari ini. Yoi. Amin. Sama Joki diberi keselamatan nih. Ya, Joki. Kita semua diberi keselamatan. Apapun hasilnya, pokoknya the best. Fahri sama Turah. Kasih yang terbaik. Yoi, kasih yang terbaik. Kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Benar gak sih? Benar. Seperti. Agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Tekno tunar apa nih? Tekno tunar. Ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get lucu banget ya anak. Halo. Anak racing nih. Ini orang tuanya. Diajak ke tempat balap itu. Oke guys, ini lanjutin yang tadi pas live gue bilang kenapa tim Indonesia diprotes ya. Jadi sebenarnya ini dari tahun lalu kan emang gak boleh ya, masalah join joki di satu motor. Tahun lalu kan yang Mas Andis Dos, Wildan kecil juga langsung dicoret kan karena join joki. Nah, kita juga udah tahu itu. Tapi kemarin pas mau bayar pendaftaran, Mr. Tato nanya ke panitia, katanya oke boleh. Nah, taunya sekarang di hari akhir diprotes kata Mr. Taton, all Thailand team katanya protes, kok boleh? Karena tim Thailand tuh gak boleh.
tim Thailand tuh cuman boleh satu motor, satu joki. Tapi benar juga tuh tadi ada yang bilang KTM kemarin si Ebon sama Rayong bisa join joki ya. Gua gak ngerti, kadang-kadang maksudnya di suatu kelas gak boleh apa gimana nya. Coba kita tanya Mr. Tatan nih. Mr. Tatan, why yesterday in Super Open Rayong and Ebon can join with KTM? Why can join with KTM? Yeah, for one by KTM. Yes. Pro one. That is reason for complaint. Reason for complaint. That why today have only one number. Oh. One jockey, two run. Because yesterday team from another country can do that, but for the Thai racing team they cannot do. So they are not happy. They want to strike. Right now we have to solve the problem by okay, man, one number, two run, one jockey, same. So Thailand team cannot join. One bike, two rider cannot. So that by you. So the reason is yesterday. Yeah. KTM. Yeah. Oh, okay. You know, this is another problem. Bike is fast. Huh? KTM is fast. Ninja is fast. Yeah. If they let two run, they die. Yeah. So we understand them. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Tata. Oh, jadi ternyata yang KTM kemarin tuh jadi alasan diprotes juga orang Thailand. I found it. I don't know who. Oh. Ini David Amrel. I don't know. Jadi oh. Ya tuh. Jadi guys, lanjut lagi. Masalahnya itu kemarin justru komplain awal pas KTM itu Amrayong sama Ebon bisa join joki, semua Thailand protes ke panitia, akhirnya nggak boleh jadi hari ini. Ya kadang-kadang kayak gitu panitianya nggak tegas juga sih. Kalau nggak ada protes mah dia jalan-jalanin aja karena duit pendaftaran lumayan kan. Jadinya sekarang nih keputusannya adalah idola yang 59 Open digas Ebon 2 kali, Taksu juga digas Ebon 2 kali. Komeng tetap bawa ini. Yang punya HBE juga digas Ebon 2 kali. Boy ini siapa nih? Ini Prasit Munban. Nih pesaing utama kita juga selain Aor di 59 Open tuh punya Prasit yang orange tiga sama Bing Bun Ho. Timenya sama 99 juga. Jadi gitu ya, mudah-mudahan penjelasannya dipahamin. Jadi kita gak bisa, tadinya kan pengennya Ebon join sama Komeng, Ebon terus Taksu, Ebon join sama Tura, jadi gak bisa. Begitu juga pun di Abakura sama Basah, katanya pengen join joki juga, gak boleh juga jadinya. Kena juga mereka. Coba kita jalan-jalan ke Mas Wawan nih, apa Basah ya? Jadi ini bukan, sebenarnya bukan salah si Mr. Taton juga sih, karena dia nanya ke panitia boleh. Tadi ya kan, kalau kita nanya apa, gua ngobrol mana, ini karena Tatonnya sih so tahu, ternyata enggak lah. Karena Basah sama Abakura kan hubungan ke NGO bukan melalui Mr. Taton juga, sama di PHP-in juga. Katanya boleh, taunya Zong. Oh ini nih. Apa namanya? Bumerang set yang ada gambar Mario Bros gini. Si Mas Wawan tadi mana? Oh ini bilet.
sampai ini guys. Buat apa? Pita hitam. Hari berduka buat bapaknya Anan sama Ko Indra. Jadi kalau kalian tadi ada gerakan mau nyerang NGO, jangan guys. Ntar kita yang dipersulit di sini. Ya emang peraturan mereka di negara mereka, kita harus ikutin lah. Toh tim Thailand juga peraturannya sama sama kita. Ya udah, ntar gua lanjut lagi di kelas 59 open nih. Sampai ketemu. Oke guys, sudah dimulai race pertama coming. Semoga ada cintanya Indonesia lawan Ong Trat nih. Waduh, lawannya Ton Sale lagi. Mantan joki kelas A nih. Wah. Jam start gimana nih? Kok balik lagi kok? Hah? Kencengin rantai. Oke, gak boleh ya? Komeng masuk, winner tuh. Goyang kayaknya motor deh. Yoi. You win. Thank you. Insyaallah. Win. Satu Komeng. Iya. Aman. Cuman satu run nih, jadi Komeng langsung menuju final. Alhamdulillah. Nah lu bang, lu lihat tuh. Woi gila Komeng. Untung gak panik lo Komeng. Gila. Iya. Meri bener. Soketon. Kaget dia pasti goyang motor. Ngomong apa nih Kak Arti? Jantungan dia sampai. Ini kan ada
Boleh bongkar enggak tanya? Oh, di bawah memang. Oh, iya. Dia kenapa dia? Gua bilang, lu tahu enggak kenapa? Anak didiknya Ibon. Hah? Kenapa? Lu tahu enggak kenapa anak didiknya Ibon? Kesedot bibir apa komen tadi? Anjing. Iya, Bang. Bang, kesedot bibir lu, Bang. Ada kudanya juga bibir lu gitu ya, Bang. Langsung ke final, Bang. Ini ada harapan nih, cakep nih, 1000 meter. Oke, udah dimulai race pertama, Komeng. Nih, masih proses ganti piston. Emang rada-rada gila nih. Tim Tekno ada aja ganti piston. Bang, iya ayah aja ikut bantuin. Nih, tetap dipantau sama kanan. Nih, yang habis kelar balap tuh langsung gue beres. Panik juga guys. Ganti piston atau apa, cek-cek. Seru juga balapan gini ya? Kalau battle gini. Oh, masih dipantau sama Anan. Blok udah naik, piston semua udah naik. Ayo, ready. Suruh nyalain sama Abi. Bang Yai, you. Bang Ade, kasih Abi gas. Balikin motor. Oke, motor udah ready. Tinggal nunggu nih, jadi soalnya 16-16 ya peserta semifinal harus start dulu semuanya. Baru masuk 8 besar. Coba, jantung aman gak, Ming? Asli Tone tadi jantungnya yang deg-degan katanya. Ini mau Ryan dulu disuruh angkat karena piston baru.
udah tekan guys. Siapa nih yang lagi main? Anan menang. Ini ada bagannya nih guys. Ini udah menuju start, udah di waiting zone. Ini ada waktu 2 menit. Kalau ini jalan, ah udah masuk musuhnya. Mantap, mantap. Ayo komeng. Ayo meng. Musuhnya enggak tahu nih bengkel mana. Indonesia go. Ayo komeng. ไอ้ล่าสุดนายพบล็อตเลือดเหลือครับโอ้โหเอาละเฮ้ยโอ้โหเอาไปแบบนี้ครับโอ้โหเอาไปแบบนี้ครับล็อตเลือดเหลือครับจะตามใครครับหรือไม่ตู้เสียคู่พี่หรือไม่ครับสำหรับคู่นี้มองไม่ออกมองไม่ออกโอ้เอาละครับเดือดท้ายเกมนี้ครับจะตามเลยครับ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 คร
Oh shit. Ya, lemas guys. Iya nih kabel. Sebenarnya komeng di depan nih. Mepet nggak tuh? Mundur ya Tor. Kenapa? Mejib? Gak tau. นายจะครับเติมที่มาเช่าเราไว้มากสวัสดีนายชัดมีคอมเมนต์ก็บอกว่าเลยว่าทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีมากพอสมควรเลยครับผ่านเข้ารอบ8,000แล้วมาดูในรันนี้ครับจะทะลุผ่านเข้ารอบสี่พันผ่านไปได้หรือเปล่าครับพี่น้องครับพี่นำพักรามาออกไปแล้วนี่ครับแต่ว่าสมหวังนำพลังมาเปิดทั้งในตัวไปได้ดีกว่าในบรรทุกท้ายเดี๋ยวบางทีจ้าหัวเด็กจะตามที่มันอยู่ที่นั่นครับยังไม่ทันไม่รู้ตอนนี้ยังนำอยู่สำหรับเขาเก็บหลักสุดระเบิดเลยสุดระเบิดสุดระเบิดจะตามทันไม่ทันตอนนี้พลังมาหนีพลังมาหนีสุดระเบิดติดติดไปแล้วก็เรียบร้อยงั้นจีบมันนะครับสุดระเบิดยาวThank you kok Meng, udah ngasih yang terbaik Meng. Belum happy hoki kita Meng. Happy birthday. Happy birthday. Aduh. Sulitnya 1000 rupiah. Benar.
Jangan pada bengong-bengong dong ini. Jadi penasaran. Jadi enggak enak nih. Pengalaman 1000 meter kelas baru nih. Ikut di event ternyata enggak segampang itu juga, guys. Ketahanan mesin. Bolong lagi piston. Oke, guys, ini udah sampai di tempat HB hari Senin malam. Jadi sorry baru upload yang 1000 meter ini. Kemarin habis kalah, mager gue jadinya. Habis ini tunggu ini konten di balik layar, gue bakal jelasin semuanya yang detail tentang Thailand kali ini.